Ketakutan tiap zodiak, Capricorn takut gagal, Aries takut diperintah. Zodiak lainnya. Ketakutan tiap zodiak, Capricorn takut gagal, Aries takut diperintah. Cancer takut sendirian, zodiak lainnya. Setiap orang tentu punya hal yang mereka takuti semasa hidupnya, bukan melulu hal yang mengerikan. Ketakutan ini bisa saja datang dari sikap orang lain kepadanya, atau keadaan yang tak sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita mungkin tidak menyadari ketakutan terbesar dalam diri sendiri, tapi sebenarnya masing-masing orang perlu tahu di mana letak ketakutannya agar bisa mengatasi hal tersebut dan tak membiarkan ketakutan tersebut mengambil alih dirinya sendiri. Lalu, apa sebenarnya ketakutan terbesar seseorang jika dilihat dari zodiak masing-masing? 1. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Athena Perakis mengatakan bahwa para Capricorn adalah zodiak yang takut untuk gagal. Ketakutan Capricorn adalah saat dirinya merasa kurang sukses dalam beragam aspek. Sayangnya, ini justru kerap berujung pada sikap ambisius. 2. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Menurut Athena Perakis, para Aquarius adalah pribadi yang selalu ingin tampil beda. Mereka merasakan ketakutan terbesarnya ketika menjadi orang yang sama seperti orang lain dalam lingkungannya. Selain itu, mereka takut jika kehabisan ide dan akhirnya menjadi orang yang biasa. 3. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Athena Perakis mengungkap bahwa Pisces adalah zodiak paling idealis. Maka dari itu, realita kehidupan yang tidak sama dengan idealisme Pisces lah yang membuat mereka merasa sangat takut. Pisces juga takut kalau mereka tidak lagi dicintai dan dunianya menjadi kacau balau karena tidak sesuai dengan gambaran mereka. Yang perlu diingat, ketakutan terbesar bukanlah hal yang harus dipelihara. Sebaliknya, ketakutan terbesar harusnya dihadapi dan seseorang harus belajar dari sana. Maka dari itu, tetap jalani hidup kamu dengan penuh semangat dan hadapi apapun yang ada di hadapanmu ya. 4. Aries, tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Athena Perakis, pakar astrologi, mengatakan pada Reader SDGs bahwa pada dasarnya seorang Aries selalu ingin untuk jadi pemimpin. Maka dari itu, ketakutan terbesar seorang Aries adalah saat dirinya melakukan kesalahan dan diperintah oleh orang lain untuk melakukan suatu hal. Bukan mengarah ke perfeksionis, tapi para Aries lebih merasa takut ketika dirinya diserang oleh kemampuan lain yang lebih superior. 5. Taurus, tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Athena Perakis mengungkapkan bahwa Taurus adalah zodiak yang sangat mahir dalam mengatur keuangan. Oleh karenanya, Taurus akan merasakan ketakutan yang teramat sangat ketika ia gagal mengatur keuangan dan akhirnya pailit. Selain itu, Taurus juga takut kalau tujuan hidupnya, terutama mimpi-mimpinya, tidak terwujud seperti keinginan mereka. 6. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Jika para Gemini merasa dirinya adalah seseorang yang aktif dan tak bisa diam, hal serupa ternyata juga diamini oleh Athena Perakis. Dan karena sifatnya tersebut, Gemini sangat takut jika hidup mereka nantinya akan berlangsung statis dan sunyi. Hidup yang statis didefinisikan para Gemini sebagai kegagalan yang tak boleh mereka lakukan. 7. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Athena Perakis mengungkap bahwa Cancer adalah zodiak yang paling takut jika harus menghadapi kesendirian. Cancer tidak mau menjadi orang yang ditinggalkan. Lingkungan sosial apapun itu bentuknya adalah tempat di mana mereka harus berada. Bagi Cancer, pertemanan, cinta,
pernikahan, dan keluarga adalah yang terpenting. 8. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Satu lagi zodiak yang tak suka kesepian menurut Athena Perakis, yakni Leo. Leo selalu ingin jadi pusat perhatian dan dipuji. Maka dari itu mereka merasakan ketakutan luar biasa ketika tak berhasil menampakkan dirinya. Tapi satu hal yang sangat positif, Leo ternyata juga takut membuat orang lain kecewa karena diri mereka sendiri. 9. Virgo, tanggal 23 Agustus tanggal 22 September. Merupakan zodiak yang perfeksionis, Athena Perakis mengatakan bahwa ketakutan terbesar para Virgo adalah saat mereka gagal dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Bukan hanya itu, Virgo ternyata juga takut mengalami penolakan. Maka dari itu, Virgo akan selalu memberikan usaha maksimal di setiap hal yang dijalaninya. 10. Libra, tanggal 23 September tanggal 22 Oktober. Cukup unik, Athena Perakis mengungkapkan bahwa ketakutan terbesar Libra adalah rasa takut itu sendiri. Sama seperti lambang zodiaknya, Libra menyukai segala aspek yang berimbang. Libra akan berusaha keras untuk menjaga segala hal di dalam hidupnya tetap seimbang. 11. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Menjadi zodiak penuh pesona, menurut Athena Perakis, para Scorpio justru sangat takut jika dirinya diekspos secara berlebihan. Scorpio memang senang tebar pesona, tapi dia tak ingin jadi pusat perhatian. Scorpio ingin agar dirinya tetap jadi misterius dan hanya menampakkan jati diri yang sebenarnya di hadapan orang-orang terdekat. 12. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Cukup bandel, Athena Perakis menggambarkan Sagittarius sebagai zodiak yang takut dikontrol oleh orang lain. Mereka akan sangat takut ketika tujuan hidupnya tidak tercapai hanya karena ada orang lain yang menentang hal tersebut. Selain itu, Sagittarius juga sangat takut saat kehilangan kebebasan yang selama ini mereka miliki. Itulah gambaran ketakutan setiap zodiak. Nah, kamu sudah tahu ketakutan yang ada dalam dirimu. Berusahalah agar ketakutan itu bisa kamu atasi ya. Kamu bisa, jika kamu mau melakukannya. Sekian prediksi hal yang menakutkan untuk 12 zodiak. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.